بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفع لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang kau dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita bersama dalam ruangan yang barakah ini, dan kita nak bahas tentang akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersama dengan akhlak berhutang dan tunai pada siri yang kelapa dan siri yang terakhir, insyaAllah. Dalam kita bersyara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dia tu berakhlak dalam berhutang, dalam tolong orang yang berhutang, tolong yang dia orang tengah, tolong yang dia orang yang mari minta cara tentang orang yang susah, yang tidak ada modal, tidak ada duit nak bayar hutang. Maka di sini kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu selalu lah bila dia bunyi, mana kita dengar satu hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bunyi dua orang duk berbicara tentang hutang, dan mana berhutang, dan mana dia tua hutang. Maka kita dapati bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat pada dia, suruh dia tu tolonglah cari jalan, tolonglah wi kemudahan kepada orang yang berhutang supaya dia bayar hutang dengan cara mudah dan ringan. Begitu juga mana kita dengar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah dia, dan dia dengar dah Ka'ab ibn Malik dan seorang lelaki nama dia Ibn Abi Hadr dah Hadrad, dia tu berbicara tentang hutang dia tu. Maka Nabi SAW tubik pada rumah dia. Nabi dah buat isyarat supaya Ka'ab ibn Malik itu maaf setengah hutang. Syatra ad-dain, maknanya setengah hutang. Kalau gitu, inilah gambaran yang kita dapati Rasulullah SAW. Dia tolong kira, tolong cara kepada orang yang dekat hutang. Patutlah ustaz seru kepada mereka yang ada amanat, ada kedudukan lah, untuk nebel lah, untuk menel lah, naik oboto lah, dan orang besar-besar tu email lah, dan lain-lain lagi tu, kita tolong kira. Bukan suruh kita bayar ke dia, tak, tolong kira. Dia mau hak tuai hutang tu, nampak tu, kalaulah dia duk nak hutang dia, dan orang yang berhutang tu susah duk osok sepakai dia nak makan hari-hari tu, kena duk hijau berbak berjajah, susah tu pun nak bayar tak boleh. Kalau boleh tukar nyawa dia, dia boleh tukar, tetapi nak buat tak boleh juga. Maka kita minta lah kepada orang-orang yang ada kedudukan yang tinggi dalam sangkum tu, tolong kira, tolong kecek, tolong jadi syafaat. Apa syafaat? Syafiq. Apa syafiq? Penolong. Cari tolong jadi kaki lah. Sebab kita nak buat gapa-gapa, cari kaki dulu. Nak pergi di ampa, cari kaki. Nak semak ngaji, cari kaki. Nak semak. Nak semak gapa? Nak semak hijau pun, kena cari kaki. Kaki ni mana kata? Orang yang ada amnat, orang yang ada kedudukan, menyebabkan orang lain tu kerencai dengan dia. Apatah lagi kalau kita ambil kedudukan kita ni, ada ketua, ada besar, ada peraktan, ada huwanai, ada po'o, ada gapo,
leha besar-besar, mari tolong orang yang lemah dalam kita nak nak mudahkan urusan bayar hutang tu. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah buat contoh kepada kita. Lagi pula di antara kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak tolong orang yang lekat hutang ni, dalam nak memudahkan cara bayar dia, Rasulullah dia guna mukjizat dia. Rasulullah dia guna apa? Guna mukjizat. Guna benar-benar yang luar biasa. Mukjizat ni mak kata kuam mahasacan. Benar yang luar biasa mukjizat ni. Macam mana ustaz? Seperti mana satu hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Usiba Abdullah wa taraka usiba Abdullah wa taraka iyalan wa dainan, fa talabtu ila ashabi ad-dain an yad'u ba'dhan min dainih." فأبوا قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته على حد على حده على حدته عذق ابن زيد على حده واللين على حده واللين على حده والعجوة على حده ini mengata jenis-jenis tamak lah. Thumma ahdarahum thumma ahdirhum hatta atika. Qala fa fa'altu thumma jaa'a sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa kala li kulli rajulin hatta istawfa wa baqiya at-tamr kama huwa ka'annahu lam yumass. Masyaallah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Istiqra dan dari bab qada'u daini Jabir. Masya Allah, bab syafa'ah fi wada'id dain. Tengok setara tu, dah sampai setara tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat, dia tolong orang yang lekat utih saudara dikasihi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Abdullah, Abdullah ni siapakah Abdullah ni? Bapak dia. Usiba Abdullah wa taraka iyalan wa dainan. Abdullah jatuh sakit. Abdullah jatuh sakit. Wa taraka iyalan wa dainan. Dan dia tinggal apa? Dia tinggal anak dan tinggal hutang. Anak dan hutang banyak. Dia sakit. Maka fatalabtu Jabir ni, dia pergi kecek kira dengan tuan hutan tu supaya tuan hutan tu lot sikitlah atau kurang sikitlah atau kalau boleh maaf sikit apa dah setengah lagi ada nak bayar ke yang nak bayar ke katanya minta kepada tuan hutan tu biar digengin sikitlah ya ba'u suruh. Apa yang kata kurang sikit lah. Dia kena bayar 10 kot, bayar 5 kot ke 7 kot ke misalnya. Fa'abaw. Mereka itu abai. Abai ni tak mau. Mayam. Tak jam. Qala, maka berkata Jabir, fa'ataitu Nabi. Nampak tu? Maka aku datang kepada Nabi SAW. Fa'stashfa'tu bihi alaihim. Fa'abaw. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong kecek mula pula weh. Dulu aku kecek dah. Dulu aku kecek dah dengan Fakria. Fakria tolak, tak setimo. Tak jang. Lepas tu aku mari minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong kecek sikit dengan Fakria. Bila Rasulullah kecek dengan Fakria tu, Fakria abau juga. Tolak juga. Tak sih. Nak pernah. Jabir ni anak kepada Abdullah. Abdullah ni bapak dia lah. Jadi dia sakit. Dan dia tinggal anak waktu hutang banyak. Maka kalau gitu Rasulullah SAW ayat tempat ni, "Hei Jabir, mungkin mik utama
Lepas tu tok jadi setupuk, 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 setupuk. Ha, mumbik utama, tok ada. Kalau kita kot, tak tok ada kotok, kotok, kotok. Tok ada timur, timur, timur. Tok ada keng, keng, keng misalnya. Ha, hak jenis ni ni, saya kata, dah kula syait. Tiap-tiap jenis tamah tu, tok ada apa ada? Satu bekah yang tertentu. Ha, Idhqu Ibn Zaid ala Hidah. Ha, satu jenis, nama dia Idhqu Ibn Zaid. Allah alam lah. Tapi ulama atas sininya jenis daripada daripada jenis ini tamak lah. Lepas tu al-lain, al-lain ke? Nah. Ha, al-lin tu boleh ada al-lin. Nah. Al-lin ala hidah. Nama tamak dia. Wala ajwah, ajwah tu kita kenal. Nah, ajwah tu tamak ajwah. Nah, ala hidah. So tok. Tamak ni tok ala goning. Tok setupuk, setupuk, setupuk. Ha, becek lah. Thumma ahdhar, thumma ahdhirhum. Ha, kemudian muwari. Ah, wari siapa? Wari tamal katanya, wari tamal mari tok sini. Tok dapat Nabi. Katanya gimik tu yang utai mari. Gimik tu yang utai tu mari. Maka Jabir dia buat. Jabir dia buat. Gimik tamal mari tok pak siap. Lepas tu gimik tu yang utai tu mari. Banyak-banyak orang jugalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mari. Mari Nabi sallallahu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk situ tu. Lepas tu Rasulullah timai. Apa hutangmu? Dia ni kata hutang amo ni. Misalnya 10 kok ke 100 kok ke 1000 kok ke 10,000 kok ke misalnya. Rasulullah timai 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 timai. Timai ni dah we. Lepas tu timai ni wi. Timi hak ni wi. Bayar, 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 bayar. Wallah alam ya ya buhter wi ke buhter tama ke. Nah, tapi wasa apa kalau setama ni makna tu buhter tama. Nah, buhter tama, bayar tama. Nah. Makna tu penyelah. Nampak tu? Atau dengan rupa duit kepada benda pun tak ada apa juga. Nah. Hak pentingnya nak apa nak ayat kata? Dia beri. Bawa sudah tu. Ada tuai utai tu boleh. Klik duit semua lah. Nah. Maka. Wabakiyat tamru. Wah tamah duduk lah tu lah. Tak ada luak sikit abuk. Hak jenis ni pun duduk tak duduk pun duduk. Duduk. Setara ni. Hak ni pun duduk setara ni. Hak ni duduk setara ni tak ada luak. Masya Allah, Masya Allah. Seolah atau tidak disentuh. Soalan tahu utama hak tadi tu tak ada tepuk sikit abuk. Ih mari mano orang kita ni kalau lah kita kha dah. Kha mana tu? Kita ambil buh dalam plastik ke dalam keng ke dalam gapo. Hak duk setupuk tu kita mari buh dalam plastik ke gapo tu kha luak kha luak. Ni ndak. Jadi duklah tulah tak ada luak sikit abuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ni atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia guna gapo? Guna mukjizat dah guna mukjizah guna apa perkara luar biasa dan dah aku hamasa can hak dia tu dah yang Tuhan beri kepada dia. Masya-Allah. Maka di sinilah kita dapat tiga gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu tolong orang yang lekat utang. Nah, supaya dia nak menyelamatkan, nak menjauhkan, nak menghabiskan hutang mereka kerana orang berhutang ni jadi hamba. Sungguh tak sedara. Orang lekat hutang orang sebab kita hamba orang dah. Mau kita lalu lekat hutang tanakan. Dah, lekat hutang tanakan kan? Jadi sepengah-sepengah hamba dia dah. Sepengah kita dah hamba tanakan. Duk kena cari duit-duit ke dia. Duk gapo duit ke dia. Nampak tu? Kita lekat hutang kereta. Sebab kita hamba kereta dah. Kena cari duit, cukup boleh, kena bayar duit. Apatah lagi kalau jadi hamba, jadi kita lekat dengan hotel, dengan orang. Nah, dengan orang pun sama juga. Di jumpa dia, kita kena duduk. Nah, wisala ke dia, kena duduk hina, apa, hina diri kita, tak payah dia. Nampak tu? Tu buat hotel ni. Kalau dia orang biasa, biasa. Kalau kita kabur, nyanyi kita. Nah, wak kecut, apa yang ramah, wak gotu, wak tengok, wak gapa, letih kita. Nah, jadi, riqah. Riqah ni nah atau ribqah atau pengata kita ni
rakabah kita tu kena gari di hutan. La ilaha illallah. Maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia guna apa? Khawariqul adat. Dia guna perkara luar biasa. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tak nilah. Seperti dia. Nah, dia bayar hutang. Nah, Abdullah tadi. Begitu juga kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bayar hutang siapa? Bayar hutang Abdullah ibni Haram. Nah, radhiyallahu anhu. Yang dia telah mati syahid bila di perang Uhud. Maka fa arada an la yuhbasa an manzilatihi fil jannah bisabab ad-dain kama akhbara anhu an dhalika alaihi salatu wassalam biqoulihi walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه أو لا أتوا دينه ما شاء الله. هذا ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i daripada hadith Muhammad ibn Jahsh, isnadhu Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sanggup bayar hutang Abdullah ibn Haram ketika mana? Ketika dia tu mati dalam perang Uhud, mati syahidlah. Maka Rasulullah tidak mahu supaya Abdullah itu tu dah nampak tu diharakan daripada syurga dengan sebab uteh. Ya orang mati syahid ni ya syurga dah syurga. Padahal nak masuk syurga kat mananya? Dekat uteh. Mana tu? Hutan dia tu duk pegang, duk gari, duk gatah. Gari ke duk belanggu. Gata tu duduk belanggu Abdullah daripada masuk syurga tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gunakan mukjizat dia dalam bayar hutang tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, wallazi nafsi biyadihi, dan demi diriku digenggamnya. Law anna rajulan qutila fi sabilillah, sekiranya ada seorang lelaki dibunuh mati pada jalan Allah, thumma uhyiya, kemudian dihidup semula. Thumma qutila, bahawa dia hidup semula, dia perai pula, mati pula. Thumma uhyia, kemudian dia tu dihidup pula. Tuhai wisiwi pada dia semula pula, dia bangun, perai pula. Thumma qutila, kemudian mati pula. Mati syahid pula. Wa alaihi dainun, tiga kali. Nampak tu, tiga kali mati. Kali nama tu tu, mati, hidup kelik, mati, hidup kelik, mati pula. Syahid laka tu tiga-tiga kali tu. Tapi wa alaihi dainun, di atasnya hutang. Ma dakhalal jannah, dia tidak boleh masuk syurga. Sebab kalau gitu, ada siapa-siapa yang dekat kita, bapak kita, siapa yang kita kasih dengan kepada dia, kita takut dia tu masuk syurga, kita cari, carilah. Bayarlah duit hutang dia. Kalau dia dekat hutang dengan siapa, kita tolong bayar bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tu tidak boleh masuk syurga. Ning orang mati syahid. Orang sedia dah. Tak boleh masuk syurga juga. Matilah tiga kali, hidup pun tiga kali. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tapi ada hutang. Dia ada hutang tu. Ma dakhalal jannah, tidak boleh masuk syurga. Hatta yuqda anhu, sehingga dibayar. Dibayar kepadanya. Dibayar kat mana tu? Dibayar hutang dia tu, dibayar orang tu nak bayar wui. Masya-Allah. Maka di sini tu, falamma lam tuqbal syafa'atuhu bi takhfif ad-dain hatta yatayassar al-qada, lam yatawana alaihi salatu wassalam an badli wus'ihi fi takhlis sahibihi min ribqati ad-dain wafa'an lahu ala suhbatihi wa tadhiyatihi. Jadi Abdullah tadi tu, hak kita dengar hak mula-mula sekali tu. Katanya Jabir ni tolong pergi kecek juga. Pergi kecek dengan tuan ruik suruh kurai. Tak. Jabir gamik Nabi SAW sebagai orang perakan. Ambil Nabi SAW supaya demo tu tu. Kerencai ke Nabi sikit, demo tu kurai. Tak saya juga. Kalau gitu Rasulullah kena guna baik lain. Guna apa? Guna witiah kedua lah. Iaitu guna dengan mukjizat yang ada pada dia.
Masya Allah. Sebab apa? Rasulullah ingat. Nah, Rasulullah dia ingat budi. Ingat jasa para-para sahabat dia. Yang sanggup mari duduk berdiri dengan dia. Sanggup tinggal rumah. Sanggup tinggal bini. Sanggup tinggal apa-apa. Dah, nak pepong, nak jaga, nak pongkan, nak itu. Dah, nak bela Islam. Dah, sebab Rasulullah dia ingat. Hak-hak sahabat. Panggil kata sitik sahabat, sitik sayang-sayang dia. Dah, kawai-kawai dia, hak berdiri, hak. Nah, letih. Bersama dengan dia, suku semai kali dengan dia. Selalu dah, dia usah lah. Nak rena-rena, nak wisain dia, sahabat dia termasuk syurga. Allahu Akbar. Alangkah baiknya sahabat. Alangkah baiknya Nabi SAW dengan sahabat dia. Dia ingat. Dia ingat budi. Dia ingat jasa. Nah, tolonglah dia. Sebab itulah. Kalaulah kita ada sayang, kita kasih pada dia, kita sangat berukhuwah dengan dia, kita tolong bayar. Kalau tak ada nak bayar, sore kita mari kita sorak fafak kita. Eh, sayang kita mati ni, anak yang ramah ni. Yang dekat hotel ni. Learning. Dia pun nak pergi syurga apa tak boleh. Hotel pun nak tekan kepala dia. Nah, kita pergi kecek. Pergi kecek dengan siapa? Dengan tuan hotel. Kita pergi meramah. Fafak kita. Minta lah Pakcik Heng. Minta kurang tak apa dah. Kalau boleh maaf selalu, maaf. Sebab anak kecil-kecil, bini pula, tak ajar tepik dua. Tak anak, nak hijau, nak apa. Hasil dia, dia boleh duit anak yatim je. Lah nak Pakcik Heng. Tak boleh, dia dekat hotel kita, kena bayar. Kalau setengah boleh tak, kita tolong kecek. Pakcik Heng kata, tak boleh kita kena usaha. Usaha bukit kuasa, usaha ke apa? Usaha pergi cari duit, makan teh, ke ikut lah. Nak bayar hotel. Siapa? Hotel hak demon ni. Hak sayang kita, hak apa, hak. Selalu yang dia tu, dah jasa dia tu, baru nampak tempat ada khidmat, ya lah mula-mula sekali. Tempat ada hak weseng, dia kena turun lubang, turun, dah kena naik, dah tempat sio-sio, ya lah mula-mula sekali. Orang gerbang jiwa dia tu, mana tak kita kena ingat jasa dia. Ada pun hak dila-lila, hak duk, duk wahai berhutang dengan orang, tak ada bayar ke apa, hak tu surah dia lah. Hak tu surah dia lah, nampak. Nampak duk, nampak tak ada duk khabar diri. Nampak tu? Kalau lah kita nak baik, nak apa, kita tolong. Nampak tu? Ya saudara dikasihi. Kita dapat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu tu. Dia tu, wak go ni. Sehingga tu, sayang dia tu lepas pada hutan. Masya Allah. Lagi pula kita dapat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu selalu panggil kata sungguh dalam apa tu? Dalam dia tu nak wui kawai-kawai dia tu selamat, dan selalu kadang-kadang Rasulullah kita ke orang hak tua utai atau hak lekat utai tu suruh bayar. Ada juga hak pasal Rasulullah nampak dia ni boleh bayar, apa tak nak bayar. Maka Rasulullah dah berkata kepada dia, matlul ghani zulmun. Orang ada duit, al-ghani ni orang ada duit, boleh bayar lah. Matlu, panjai masa, lila, tak saya bayar. Zulmun satu kezalime, fa'idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyattabi'. Maka, apabila seorang kamu tu, ada duit. Nampak tu? Ada orang pergi turut. Ada orang pergi minta utai. Ada orang pergi royak. Ada orang pergi beritahu kata munilka utai ke apa tu. Faliyattabi'. Andalah dia tu ikut saludah. Misalnya kita tak ada tanda. Demo tanda. Nampak tu? Misalnya. Ya ada kita ni mesti mudah-mudah tak? Berhutang dengan orang tak tanda. Nampak tu? Berhutang butang kita tanda. Ada ke setengah-setengah lagu tu. Lepas tu mula kita tak ingat lah. Banyak dah hutang. Baru ni ambil di kedai tu RM2,000-3,000. Tak ada bayar lagi. Nampak tu? Ada-ada ambil di kedai ni RM2,000-3,000. Tak ada bayar lagi. Tu kedai tu tanda dah. Kadang-kadang ibu menyok. Menyok, lupa waruhi. Ambil ke dulu. Boh dulu.
Ah, kadang-kadang pergi kedai makan nasi. Ah, beg duit lupa. Ah. Tu kedai wiru dulu. Lepas tu bocok bersapa bule sampai ke mana menggala baisik ah. Ni ada ada tu apa ada seorang. Dia banyak buta ada ah, buta kakak bino eh. Dia ada sekolah. Buta kakak bino eh situ sini tak ada bayar ni. Situ sini situ sini. Gi buta kerangkian. Nah, ha, ah, kat kedai-kedai sampai kepada orang tanya dia, orang tanya orang lain. Kena ada motor. Piyo. Ah, ada motor, ada motor sikit-sikit. Buat apa? Oh, jadi buah mulut tak pek. Belum buah ada mengata buah mulut orang bukan Islam. Oh, teruk ada motor. Buta yang kita 40 ribu tak ada tak ada tak ada bayar lagi ni. Orang nak bayar-bayar bogi lari, pergi lari. Ah. Dia kena kosan supaya juga. Ya nak buat muka lah. Ya nak buat ke apa? Ha, minta dulu. Minta mozek. Ha, dia mau. Dah, minta mozek. Tak apa. Gigi gata. Ambil apa? Ambil meruih dulu dah. Dia mau pergi pak. Tak ada. Wih. Pagi turut. Ha, ha, esok lagi nak pergi bayar. Gapo, gapo tu. Ha, nampak tu? Ni nampak kata. Orang yang duduk tak ada barakah dalam, dalam hidup dia. Itu lagu tu. Ha, buta tu, buta ni. Gimik kereta. Dia beli kereta paha paidai. Ambil dengan nama dia tu. Nama-nama dia tu blacklist lah. Ambil dengan nama dia tu. Dengan nama-nama ni. Sok-sok tak ada bayar. Tak, tak ada bayar surga. Mudah-mudah habis. Hidup dia tu. Dalam dunia ni nampak selawat tabak dah. Dalam dunia ni orang sebut tak tak molek dah. Apa tahu lagi kalau dia mati esok. Nah. Haa letih lah. Yang awak cidik. Oh, aku cidik. Aku panah. Panah kecek temu. Lepas tu lah. Matlul ghani zulmun. Ah, nampak tu orang yang ada duit tak terbayar. Niat tak terbayar mula lagi. Nah, zulmun. Orang ni zalim. Ah, fa idza apabila ada orang mari turut kita. Kata kita ni lekat hutang, kita kena kira. Jangan ah, aku dah ingat dah ingat. Hendak mana ingat? Ah, ni aku dah ingat dah ingat. Ni dah mana ingat? Ada basic ada gapo dah mana ingat? Ah, oh, kawin lupa lah ni. Ha, lupa dengan aku, lu bakar dulu. Nah, ah nyuat lupa duit orang. Okay. Kalau sudah duit ya sekut dah. Nah, banyak gitu. Menelai-lai. Nah, dia cerita pada saya, budak royak pada saya. Ah, nampak tu? Katanya ada seorang tu jual kitab. Dia nak ngajar, dia jual kitab. Kemudian berkata, "Ya, kita kasang kitab mari banyaklah." Ah, macam menuan budak dalam bilik tu lah. Lepas tu bawa budak tu tak apa, tak bawa duit. Tak leh. Mu kena bayar halu. Mu nak bayar ni teruk. Ha, kau tu kau ni kau tu kau ni. Budak ni pun dah carilah hutang. Nak apa nak bayar go kita. Ha, bayar ke dia misalnya, kita harga pakut 80 kok misalnya. Budak ni wi apa? Wi 100. Ha, batu. Ada lagi 20 kok. Bawa 100 tu, kita jual kitab ke apa nama tu. Oh, dah. Haa, abang, ustaz. Duit tamuh 20 kot gini. Oh, khairak-khairak tu lah. Dah, budak tu khairak pun. Amur hutang kau ke. Pandai-pandai khairak tu lah. Kalau kau orang pandai-pandai khairak, kita tak ada pandai khairak. Dah, iyalah aku tu. Pagi tu, lepas tu, duduk lekat lama. Acik budak tu cuk ngaji. Jumpa dengan dia morning. Ustaz, duit 20 kot tu. Hak tu duit baru tamuh tu. Oh khairak-khairak. No khairak ni orang bukan tempah kita mesti kita terbangkat dia khairak bukan dia. Ani ingat-ingat. Ni kita ambil duit orang kita gapo orang lepas tu buat atau orang nak kita tu khairak-khairak. Seperti mana berlaku di kedai-kedai. Nah, bos apa tu apa kau ni? Ah 200,000 khairak-khairak boleh roh kat sekolah. Khairak pun duit orang mesti nak gapo mung nak khairak. Nah, ah ni mana kata kita duk nah orang, lepas tu duk usang hutang, lepas tu bawa orang teka, kita kata khairak, kita tergapo. Ini peng kata tidak kena sikit abut dalam Islam. Nah, Nabi ada Nabi igak for kita dah, igak piak ni. Nah, sebab apa? Sebab tak kena cara tu. Ah peng kata hutang kita kena bayar. Nah, ah napa tu hutang kita kena bayar. Jangan main-main. Dah saudara dikasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nah, ah marah benarlah. Nah, buku-buku macam ni tu. Lagi pula, nah. Orang yang mana ni? Kita tengok dalam hadis tadi tu, Rasulullah SAW dia
pesan kepada orang yang berhutang tu. Nampak tu? Ha, boleh. Dah. Ha, boleh. Tukar barang. Pegar barang lain. Dah. Ha, nampak tu? Pegar barang lain tu supaya apa? Nampak tu? Ha, pegar barang lain supaya boleh bayar hutang. Ha, nampak tu? Supaya boleh bayar hutang. Boh ke? Boleh. Gimik barang dia. Ah, misalnya, yo tak ada bayar hutang. Hutang tu dekat kat 300 ribu. Pegar tanah, ha, tak apa. Pegar mutu, tak apa. Pegar gapo lagi. Nah, pegar umuh, pegar gapo. Pegar mek. Nah, ah, biar di harga. Untuk apa? Untuk kita boleh tolong. Nah, ah, tolong apa tu? Tolong dia lepas ada hutang. Oh, jadi kita tolong pegar harga, dah kita tolong ambil galang lain ke misalnya. Ah, ambil kereta dia, okey. Kalau harga 300, pegar kereta harga 300. Nah, ha, lepas tu kita ambil kereta dia. Bukan kita nak zoleng dia, dah. Sebab apa? Nyanyo ke dia, dia mati esok. Ya, tak boleh apa. Ya, tidak boleh masuk syurga. Kena kaluk, kena kira harga. Nah, atau kena kira dengan hutang dulu, sedangkan dikasihi. Masya Allah, Masya Allah. Inilah Rasulullah SAW. Bila kita tengok dia tu segera dengan berbagai cara. Nah, cara tadi cara tolong kecek. Ha, kita tengok dah. Cara tolong kecek dengan tuai hutang. Cara yang kedua, cara mana? Cara dia tolong gunakan dah kuam sama pisit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga pula, cara Nabi ambil duit tengah bayar. Nah, ambil duit tengah bayar tu. Apabila Allah SWT bukakan negeri kepada dia, bukakan nah, bagaimana rezeki pada dia, negeri itu boleh kaya, boleh masuk rezeki dan rampasan dan harta tawanan, maka Nabi SAW dia itu perakat, kata dia itu tanggungjawab sendiri. Dia perakat, kata dia ni bertanggungjawab sendiri. Nah, bagi tiap-tiap orang yang mati yang ada hutang daripada umat dia. Umat dia yang mati, yang telah mati, lepas tu ada hutang. Rasulullah sanggup nak bayar. Lepas tu lah ni, kalau kita mati, Rasulullah bayar. Rasulullah mati dah lah. Misalnya lah ni. Misalnya kita mati lah ni tu. Pia nak pergi tu tu. Pia nak tolong. Bukan wajib kat atas Rasulullah. Tak, Rasulullah nak tolong. Nak tolong orang yang itu. Jangan kita tak apa, dia aku mati esok, Rasulullah bayar ambil. Sepengah agama lain kan. Agama Kristian tu. Tak apa dia kuat dosa, tak apa Nabi Isa dia mau itu dah. Nabi Isa dia tu hidup paku diri dia di capai tiga tu. Di kayu tiga dia. Tiga pada hak tu kan. Gapa panggil tu? Nabi Isa tu, dia sanggup dah. Kalau mau dosa, dia tanggung. Ada ke orang lain? Dia dosa orang lain tanggung. Nah, ada bahang saja sampai dia sedap dosa. Nah, lepas tu, Nabi kita mati dah ke ni. Lepas tu kita pergi baca hadis ni. Oh, kalau gitu, aku lekat hutan Nabi cara ambil. Nak terpala Nabi, yang ni. Lepas tu Nabi, habis dah masa dia. Bukan wajib kata Nabi, dah. Nabi dia terperakat. Dia nak tolong, tahammul. Dia kata, dia nak apa? Dia nak pikul. Masa dia ada, itulah. Dia nak pikul dosa. Mana kata, dia nak pikul hutang. Bukan pikul dengan duit dia, pikul dengan duit tengah. Mana kata, dia kena cara, dia pen raja, dia pen apa, jadi ketua, dia sang halau dah. Demo ni mati we tanya we ada dekat hotel tak? Ada hotel dia semak tu. Ambil duit tengah bayar. Nampak tu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tu nah. Rasulullah tidak semaya. Tidak semaya ke atas orang yang berhutang. Atau tidak semaya mayat di atas tiap orang atau nah. Rasulullah tak semaya jenazah. Seseorang malaikat Rasulullah tanya dulu, demo ni dekat hotel ke dak? Nampak tu? Kalau dekat hutan, dulu Rasulullah tak, aku tak semaya, fak kamu semaya. Bila dia tahu atau dia ni ada dekat hutan, bila negeri Islam tu buka dan boleh harta banyak, Rasulullah pergi bayar dulu. Rasulullah suruh ambil duit pergi bayar dulu, baru semaya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW, nah, dia tahu dah. Lepas pada tu pula tu, bila ada orang mati, ada orang cara lah.
Ada cara, ada satu pos satu, satu kemang kata, satu nuingan. Buat ada yang mati pun, kita tanya dah demo. Siapa tu ada hutan? Siapa tu dah demo ni lekat hutan dengan dia? Rasulullah tak nak tanya lepas tu lah. Mula-mula itu Rasulullah tanya. Lepas tu ada satu nuingan, satu badai untuk nak apa? Nak tanya siapa dekat hutan. Kalau kita ni, kita buat satu bilik, satu maktab, satu ofis. Bila demo ni mati pun, orang yang tuai hutan demo ni buta dengan dia, mari dengan. Mari tulis. Bagilah. Dan misalnya demo ni masa hutan saya 500. Demo ni masa hutan dengan saya, nah, 200, 2 kok. Bagilah. Tengok, dah tengok basic apa semua, tengok banci apa semua, gimik duit tengok, bayar. Saya pakai lagu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat akhir-akhir tak nak tanya dah hata demo ni lekat hutan ke tak. Dulu tanya. Buat akhir-akhir Rasulullah dia latihkan satu nuingan, satu badan untuk nak bayar hutan. Kita pun molek kalau kita ada lagu ni. Nah, untuk tolong orang susah ke apa itulah. Nah. Nampak tu? Lepas tu kita tengok dah, tengok rekan-rekan molek tu, rekan tu, rekan dalam TV kan. Rekan ke apa? Pluk ni. Nah. Mana tu? Bayar hutan tapi dia buat, dia pergi cari orang sanap sana sponsor kan. Lepas tu dia mari melalui TV lah. Nah, cong tujuh, cong apa tu, dia buat dia gini isan, dia gimana. Lepas tu dia buat, dia makilah dulu. Makilah-makilah, makilah apa nama. Nah, lepas tu boleh bayar setengah. Nah, atau boleh bayar semua. Nampak tu? Lepas tu ada setengah-setengah tu yang main rekam macam lain. Nah, yang mana? Banyaklah ada siya. Kita cek, nah, kita search dalam pada dalam Google, hak dalam siya saja ni. Rekan bayar hutan ni, ia mari betul main. Betul, dah. Tewah. Tewah. Kila, tewah. Buat kerja cepat. Hak setengah tu tewah ke apa? Tewah. Peluk ni kalau tak, kalau kalau tak silap, dia baca dalam lagu tu lah. Dah. Iaitu, wak-wak lagu. Dah. Hak tu biasa ni, ya lah. Hak tu biasa ni, mana tak? Ya, ya, ya nampak kau tu. Ya nampak, boleh peluk ni orang susah, orang cawna, cawban ni. Dengan cara dah nyanyi lagu. Hak ni dengan cara nyanyi lagu. Hak ni dah dengan cara apa? Dengan cara kuam sama pisik. Nampak tu? Orang tua mari. Dah mari dalam rekan. Rekan ni boleh peluk ni untuk yo. Nah, 50 ribu, 40 ribu. Tapi dia kata dia panah, panah tebe ke? Panah dah panah main kilah ke? Panah main sepak ke? Panah dah panah manuh ke, ikutlah. Kalau buat kena turut syarat dia, ya boleh. Dia kata rekan-rekan yang molek lah. Nah, rekan boleh blok ni orang. Okay. Nah, rekan boleh apa boleh we habis hotel orang. Okay. Tapi kalau nak molek lagi hak Islam kita ni, senyap-senyap. Nah, orang kaya. Nah. Orang kaya ni ya nampak tu ada duit zakat misalnya. Tak ada duit zakat tak apa, ada duit zakat molek. Nah, ya pergi di kedai-kedai. Pak cik, tu yang kedai. Ada orang dekat hotel tak dengan kedai pak cik ni? Ni ada pia tu. Mak cik tu, mak cik ni, mak cik ni. Molek ya kedai kok dalam kampung eh. Mak cik tu, mak cik ni, mak cik ni. Nah, ambil beras tu. Berapa kok semua ni eh? Cuba kira. Oh, kira lagi mati 3 kok. Apa ama bayar nah, katuk nah. Jotain semua nah, saya habis nah. Lepas tu yang ngoyak tapi ya. Hak tu lebih molek sekali. Bagian tu sebab tu lah. Di negeri Arab, banyak lagu tu. Orang tolong pun, tolong ke katuk panci. Lepas tu kadang-kadang, ya kaya doa, ya dah, ya nak uji zakat dia, doa sepakai zakat dia tu berjuta-juta. Ya pergi dalam apa? Dalam gok. Tak ada tengok tu well ni. Tengok, tengok, cuba tengok nama. Pia tu dalam gok, kadang apa? Tengok dalam gok, ada dalam panci dia ni. Nama Sianu, Ibn Sianu. Ha ni kadi ke apa? Ha ni kadi tepuh orang. Lepas tu kena bayar juta riyal misalnya. Juta riyal 10 juta. Dia morning tu, lekat hotel. Tak bayar go api. Dah, tak bayar go nyewa rumah. Perawat dia ada anak 5 orang kot tu kot ni. Dia morning pula, lekat hotel. Dah, nego bakar nego dia hancur. Misalnya. Dia morning, dia pilih. Ya tu ambil 3 orang lah. Ini 10 juta. 10 juta riyal seorang. Ini pula
Hak ni ni. Apa? Yang pergi bayar apa? Mahkamah. Katuk banci rumah tu. Ha, pergi lepas klik. Orang bayar dia tu. Ada orang bayar hotel dah mu. Dah. Ha, kepada kamu. Ha, nampak tu? Orang bayar hotel syak dah. Maka boleh-boleh tubik dah. Pia. Fa'il khair. Orang yang buat kebaikan. Okay. Dia tak ada royak kata pia-pia. Masya Allah, Masya Allah. Kita tak, kita boleh sikit-sikit tak apa dah. Nah, kita pergi ke kedai kapung-kapung lah. Nah, yang ini, yang ini Fafak Nego. Nah, Fafak Nego ni, mana tahu dia ada musim yang apa. Ya kena bayar lah ni, orang kapung, suku sakak. Orang biasa tak ada sungguh kan. Nampak tu? Ah, kita pergi. Ah, tapi itulah. Bila orang ni, dia lekat hotel ni, dia duduk susah. Dia duduk buat kerja tak kena, dia duduk dah tak kecek dengan orang, dia duduk makan nasi. Tak lalu, tidur, tak jenera. Nah, habis harum, habis semangat, habis kamelangcai. Nah, putus hasa, dia duduk. Kita kena tolong dia. Ni Rasulullah SAW, dia lalu dah dia kata, ana awla bil mu'minina min anfusihim. Faman tuwuffiya minal mu'minina fataraka daynan aw kallan aw daya'an fa'alayya wa ilayya. Aman taraka malan faliwarathatihi. Ni hadis dulu. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya lah yang lebih utama dengan siapa? Dengan orang mukminin. Saya lah yang kena cara, saya lah yang kena cakno, saya lah yang kena bela, saya lah yang kena bertanggungjawab ke atas orang mukminin semua. Ketika tu. Faman tuwfiya minal mukminin. Siapa yang mati dari kalangan mukminin, fataraka dainan, maka dia tertinggal hutang atau kallan atau dayaan. Apa al-kal? Apa al-daya? Kallan ni dia kata auladan. Katanya setengah pula dayaan, hamba itu juga auladan atau iyalan. Siapa tinggal anak? Anak yatim lah. Siapa tinggal hutang? Siapa tinggal anak yatim? Maka fa ilayya fa'alayya wa ilayya, maka hatta pada saya. Rasulullah cara sendiri. Ada rumah anak yatim, malja' aitam, tempat anak yatim. Anak dia tu. Kalau dia dekat hotel, mari royak pada Rasulullah, Rasulullah nak bayar we. Masya-Allah, masya-Allah. Wa man taraka malan, siapa yang mati tinggal harta, harta tu bukan pada Rasulullah dah, harta tu kepada fali warasatihi, kepada waris-waris dia yang boleh makan sako tu. Masya Allah, Masya Allah. Ini sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak bayar hutang hak yang sendiri baik dan hak orang lain baik. Untuk dia tu nak menyelamatkan daripada rantai-rantai dan belanggu-belanggu yang membelanggukan orang yang lekat hutang tu. Ini di antara kebaikan dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah dah buat semua tu. Oleh itu, saya kira dan sebagai seruan kepada ketua-ketua, kepada kita katanya, kepada badan-badan majlis-majlis Islam, munitik-munitik, seakan-seakan, koperasi-koperasi, apa yang sakut dengan Islam itu, marilah kita menghidupkan. Bagi orang yang menjadi wali amrul muslimin tu, Tok Imel lah, Tok Nebel lah, Tok Gapo tu. Kita mari ada satu satu badai, satu bucu, satu nuaingan untuk kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Molek, kita tolong. Tolong apa? Tolong orang susah. Tolong orang susah yang mati. Duduk lekat berah lagi di kedai tu. Duduk lekat telur lagi. Duduk lekat, duduk lekat gominyok. Gomnya gene lagi tak nak bayar pekuk ya. Dia ambil dua kali. Sakar sekali. Dia ambil minyak sekali. Pekuk sakar 22 kuk. Ya Allah, tak apa saya bayar ke dia. Katuk panci lah. Minyak pekuk, minyak 35 kuk. Tak apa saya bayar ke dia. Lalu pakai lagu tu saya katanya, Allahu Akbar. Hidup kita. Kalau dia ada besar-besar, Tok Nebel, Tok Imel, dari kampung, mari kita pakai wak. Macam mana mari kita kecek kira dengan tu Erwik tu. Dengan tu weh hak yang dekat hotel tu. Lah no ni. Pada hari mati dah ni. Lepas tu dekat hotel kamu apa? 50 ribu. Lepas tu? Tak semaah ke? Banyak. Lepas tu nak ambil mana? Nak ambil anak jual. Nak ambil anak jual. Gapo. Bukan siapa tahu tu. Lepas tu?
Tak saya maaf setengah ke? Belalah tak saya maaf semua setengah boleh tak? 1/3 ke misalnya? Nak uya dia tu boleh apa? Boleh. Nyawa sikit ya. Baklah ni tu dia tu tidak diangkat kepada langit. Roh dia duduk dalam kubur. Tak ada tubik lagi dia ke langit. Nak kena tu. Payah-payah cari pihak anak-anak dia ke apa nama. Anak-anak dia pening. Anak-anak dia tu besar-besar mana tu anak-anak dia tu umur dalam apa dalam belah-belah lah 15 16 17 tu. Mak ni lah panggil anak mari. Misalnya ayahmu ni lekat hutan ayah ni, lekat hutan ama ni. 30 mata 1,000. Ama ni maah dah ni. Maah dah apa? Maah dah. Nah. 30,000 ada lagi. Dah ada lagi 90, ada lagi 90,000 misalnya. Lepas tu nak apa nak bayar macam mana ni? Duit ada nak bayar tak ada. Kalau itu main kerja. Dah main kerja, sepeng kerja mengama. Orang lain kerja ambil buku 8, sekat buku 4 dan boleh 400. Mari kerja 2 3 orang ni main kerja. Dah. Kalau katuklah ni kerja. Kerja 400 400 400 400. Nah, amo nak beri 200 ya. Sebab 200 tu potong potong hutang ya. Kecek gilah wak macam mana ikutlah. Payah-payah maaf belako lah. Nah, kalau payah-payah maaf belako. Nah, kita maaf lah kan. Nah, kita maaf pada hutang orang. Sebab pak dia mati dah, dia dah ada anak kecil-kecil tak pandai gapo lagi. Nah, kita maafkan. Nah, hutang. Itu hak lebih molek sekali. Nah, saudara dikasih. Sebab itulah saya gila sepatutlah bagi ketua-ketua wali amrul mukminin dah wali amrul muslimin tu ime dah tok nebe tok nah mari kita tolong cara tolong usaha tolong jadi sedara kita tu boleh dah roh dia tu boleh naik mana boleh naik ke langit katik dah boleh dia tu selamat dan boleh masuk syurga katik sedara dikasihi lagi pula nah kita dapati Rasulullah SAW, dia selalu dia menggalakkan, dia menggalakkan orang yang tua hutan. Tua yang punya, tua yang punya hutan ni, yang beri kepada orang yang berhutan tu, supaya memudahkan urusan. Dalam apa? Dalam mereka itu tunaikan hutan. Jadi, kalaulah ada orang yang berhutan dengan kita, kita ni tua hutan ni, kita we mudah pada mereka. We dia bayar dengan cara mudah, bayar dengan cara ansuran ke. Bayar dengan cara buka stoko, buka satu kali atau bayar 10 kali tak apa. Kalau payah-payah nampak tak ada jalan lah mana nak bayar sebab dia susah. Kita i'fa, apa i'fa? Kita maafkan kepada dia. Nampak tu? Seperti tadilah. Sebab kita boleh pahala. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yunajjihi Allahu min kurabi yaumil qiyamah, falyunaffis an mu'sirin aw yad'a anhu." Hadis dikeluarkan oleh Muslim dalam Babul Musaq, Kitabul Musaqah, daripada hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. "Man sarrahu an yunajjihi Allahu min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang suka supaya Allah selamatkan dia? Selamatkan dia daripada kesusahan hari kiamat esok. Falyunaffis an mu'sirin. Hendaklah dia tu tolong orang susah. Tolong orang payah. Au yad'a anhu atau dia tu yad'a kalau dia tu berhutang, kalau orang susah tu berhutang dengan dia, yad'a anhu dia maaf. Kau nampak tak lagi dah weh. Sebab apa? Sebab dia tu hutang tu banyak. Dan dia boleh bayar sikit. Kalaulah sehidup ada seorang tu, saudara dikasih. Dia peniaga. Dia peniaga tu. Dia peniaga ke apa? Dia nego furniture. Dah, berlaku di Hadjai baru ni. Ada seorang, bukan agama Islam lah. Dia bawa kereta. Mabuk boleh hadir, minum mabuk. Kereta dia tu, kereta pakai, kalau tak silap pakai gas.
Kemana dia? Nah, jenera ke atau mabuk ke pergi sugung. Pergi. Nah, ha, pergi belaga dengan apa? Dengan kedai furniture dia ni. Ha, maka bakar. Bakar makan habis. Furniture dah. Ha, sofa lah, kisi tu, katil lah, kursi ni, kursi tu. Habis, hancur. Habis semua berapa? Kira-kira habis semua 80 juta. Ah, nampak tu? 80 juta. Kemudian, demon ni nak bayar tak boleh 80 juta. Nah, kerja sehidup. Kerja sepanjang umur dia nak bayar 80 juta. Bak ni bukan mudah. Sejuta pun payah kita nak cari. Ah, ni 80 juta lah. Takkan mudah-mudah lah. Maaf. Ah, nampak tu? Padahal demon tu terbukti orang Islam. Orang hak buat nah, perkara ni ni. Tuwe, dah, tuwe. Kedai furniture tu orang Islam. Tapi dia maaf. Ni nak tak tunjuk tak. Dia yakin dengan Allah katanya. Dengan dia maaf boleh hadi. Nah. Ah, demon ni mikir tu Islam ni agama. Masya Allah. Molek. Agama baik. Ah, orang Islam ni orang baik. Dah, tengok ni. Dia sanggup tak ada atau ambil demon ni termasuk penjara ke. Lahno kena bayar, kena gapo tukang, tanah tukang, rumah tukang gapo. Tak padah dapat berapa juta bukan orang. Okay. Orang kaya tu dah biasa ya berapa juta. Orang miskin seperti kita ni juta pun dah nak cabut pala-pala. Dah. Ha, ni nak tak? Dia maaf situ. Pak kita saya rasanya tengok orang, okay. Dah nampak. Demo ni tak lagi dah. Kesian ke dia? Tak apalah. Ha, kita maaf. Sebab apa? Sebab siapa yang suka nawi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia daripada kesusahan kiamat, marilah kita tolonglah orang susah atau kita maaf pada dia. Lagi pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana fi man kana qablakum tajirun yudayinu an-nasa, fa in ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah yatajawazu anna fatajawaza Allahu anhu." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kana fi man kana qablakum, ada di kalangan orang sebelum kamu tu tajirun, seorang peniaga, yudayunun nas, yang suka beri hutang kepada orang. Dia suka beri hutang. Ha, lepas duit hutang lah. Ha, beri hutang, beri pinjam. Fa in ra'a mu'siran, bila dia nampak ada di kalangan orang yang berhutang tu susah payah, qala li fityani, dia berkata kepada kawan anak-anak kali dia, budak-budak dia, tajawazu anhu, maaflah. Nah, kepadanya mudah-mudahan Allah Taala akan maaf pada kita. Maka fatajawaza Allahu anhu, maka Allah Taala maaf kepada dia. Ha, Allah tak kira dosa-dosa dia. Allah dah berikan dah pahala kepada dia. Tidak dah tidak ambil kira, ambil tindak dengan dosa kesalahan dia. Masya-Allah. Satu hadis lagi yang terakhir insya-Allah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawm al-qiyamati tahta dhilli 'arsyih, yawma la dhilla illa dhilluh." Ah, hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Al-Buyu' daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala hadithun hasanun sahih. Man anzara mu'siran, siapa, barang siapa yang beri tangguh, beri masa kepada orang susah. Misalnya, dia butang kita sampai masa, dia kena tunai. Tapi dia belum lagi ada, belum cukup lagi kita beri masa kepada dia. Nampak tu? Awadu'a lahu, atau dia maaf selalu dah. Tak apalah, maaf pada kamu. Maka apakah balasan Allah pada dia? Adallahu Allah, Allah Ta'ala meneduhi dia. Video tu duduk di bawah teduhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tahta dhilli arsyih, di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada bayangan malaikat bayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Ha, ni mana kata kelebih saja ni pada orang yang maaf lah. Dah. Ha, nampak tu? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dah, wa anta'fu dah khairul lakum. Dah, kita maaf lebih maaf. Lepas tu, kalau kita nak minta
duit kita boleh tak? Ah, tu tak ada gapo sitik kita. Hak kita, kita boleh minta buat dah. Tetapi kalau kita nampak dia susah payah dah. Ah, nampak tak boleh bayar ni orang macam ni ni. Nah, susah benar ni demo ni ni. Ah, umur dia yak selera, dah umur dia nak rutuh. Umur dia anak dia ramah pakai baju buruk, makan dia tu dah sehari-hari makan satu piye saja. Ah, susah dia tu kuru, anak dia sakit demam. Nampak tak yalah dah kita maaf lah saudara dikasihi. Ini antara akhlak-akhlak dah mukmin, akhlak-akhlak muslim, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dah, sebagai satu akhlak yang dah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dah kepada kita dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hidup dia, semoga kita dapat pahala orang yang tolong manusia daripada kesusahan. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita di hari kiamat pada hari yang kita perlu pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana masa kita pun telah sampai pada penghujungnya, silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak, benar dan betul itu hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.